Lagi bersama Bapak di mata pelajaran desain. Nah, terima kasih buat anak-anak yang sudah mengupload tugas kita di sekolah ID. Nah, bagi yang belum, saya berharap untuk tugas selanjutnya harus lebih rajin lagi. Nah, tugas kita selanjutnya adalah tentang minggu ini tentang metamorfosis. Nah, anak-anak, metamorfosis itu adalah perubahan bentuk. Nah, yang akan kita pelajarin di sini nantinya adalah metamorfosis geometris ke bentuk flora atau fauna. Nah, selanjutnya anak-anak, sebelumnya kita harus mencari di internet ataupun di Google tentang gambar-gambar siluet. Siluet itu contohnya seperti yang sudah Bapak tayangkan, seperti di samping ini. Ada beberapa siluet yang mungkin referensi yang saya ambil dari internet. Setelah tadi kita sudah gambar dari internet, kita gambar ulang, kita masuk ke bagian yang ini nih, ya. Kita masuk ke bagian yang ini. Kita akan bagi menjadi 5 bagian. Ingat ya, metamorfosis itu tadi adalah tentang perubahan bentuk. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Nanti akan Bapak posting juga bagaimana ini supaya lebih jelas lagi. Nah, setelah kamu sudah buat pembagiannya 5 potong ataupun 5 perubahan, itu langsung masuk ke sini ya. Itu langsung masuk ke sini. Nah, ini adalah perubahan bentuknya dari tadi yang masih kosong, nanti masuk ke mulut ataupun ke badan setengah, dan seterusnya nanti kembali lagi ke badan yang semula yang sudah kita ambil tadi dari internet. Nah, itu tentang perubahan bentuk. Contohnya yang saya Bapak ambil ini adalah tentang perubahan bentuk ikan dari fauna. Pertama, kamu buat kotak atau persegi di tengah kertas ukuran A4 atau F4. Untuk ukuran panjang dan lebar, itu nanti terpisah ya anak-anak dari video ini. Setelah kamu buat kotak atau persegi, selanjutnya kamu mulai menciplak atau menggambar ulang gambar yang sudah kamu cari dari internet. Yang udah kamu print itu lalu digunting mengikuti garis gambar fauna ataupun flora. Tujuan dari tugas karya metamorfosis ini anak-anak adalah untuk melatih kamu dalam kesabaran, fokus, kerapian, dan mengasah nalarnya. Nah, nalar itu adalah cara berpikir seseorang yang logis.
anak-anak, tugasnya ini tidak boleh dikerjakan dalam satu kali pertemuan. Kita harus ada progres per minggunya. Nah, per minggunya itu, Bapak akan jelaskan per minggunya itu kamu harus sampai di mana dan selesai di mana. Jadi, jangan dikerjakan langsung selesai anak-anak ya. Mungkin itu yang bisa Bapak jelaskan tentang penjelasan tentang metamorfosis. Ingat, metamorfosis itu adalah perubahan bentuk. Sekian dari Bapak, selamat mengerjakan. Halo anak-anak. Halo anak-anak. Adalah.